Bagaimana kita
anak ini cerdas secara sosial. Tapi ada lagi anak yang kedua bagaimana? Jadi kenapa jatuh? Wah, ini saya jual aja ke pasar. Jadi ayam dagangan harganya lebih. Anak ini cerdas tidak? Cerdas juga, cerdas secara ekonomi. Ada lagi yang beda. Wah, ini kenapa jatuh? Diambil benar ukur dari ketinggian itu berapa energi potensial dikatakan gravitasi bumi. Anak itu cerdas, ternyata tiga anak saja pemandang suku kelapa jatuh aja berbeda, tidak disamakan. Yang cerdas itu yang tadi bisa ukur gravitasi bumi, energi potensial yang banyak berapa, bukan itu ternyata yang satu cerdas secara ekonomi, yang satu cerdas secara sosial. Nah ini kira-kira harus diperhatikan oleh ibu bapak sekalian, itu harus diobservasi baik komunitas maupun non komunitasnya nanti jadi apa yang lebih perlukan. Sekiranya saja saya mengajak berpikir ini bahwa anak-anak Indonesia sangat cerdas. Putra putri ibu juga tahu. Sama setiap guru juga memiliki kecerdasan. Kalau mengingat orang tua sebagai mata kelebihan kelebihan, maka agent coaching agen rumah kita yang harus melakukan perubahan. Jadi kalau kita tidak beradaptasi dengan kondisi kekinian, kita akan ketinggalan. Ibu bapak adalah agen-agen perubahan. Banyak sekali adalah sekolah favorit, sekolah yang peminatnya banyak. Jadi kita diberikan amanah, maka kita sendiri yang harus melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa. Karena anak-anak ini nanti akan berkembang. Nanti saya menghitungnya 2045 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi itu adalah usia-usia potensial bangsa Indonesia sebanyak 70%. Usianya berapa? Usia 30 sampai 40 tahun. Dan siapa yang 30-40 tahun di 2045 itu? Anak-anak sekarang kelas 60. Anak-anak kelas 60 itu dapat 23 sekarang. Itu anak-anak 30 sampai 40. Ini akan seperti wajah Indonesia ini, bonus demografi ini untuk pembangunan Indonesia atau sebaliknya, tergantung. Saya yakin dan percaya Kota Bandung masuk sebetulnya jauh lebih maju tinggal mengeksplor potensi diri masing-masing di bawah itu. Setiap orang punya kelebihan. Jadi jangan kecil hati. Saya mah tidak cerdas di bidang tertentu. Ibu apa kenali diri masing-masing. Nanti catat seperti begini. Kelebihan saya 1, 2, 3 tulis boleh kita semua. Nanti apa yang dominan pertajam. Tapi jangan hanya kelebihan saja, catat juga apa kekurangan saya. Biasanya antara ada kekurangan saya, wah, saya bisa sebenarnya.
semuanya berkumpul. Ketika kumpul di masjid bertanya, teteh jalan kaki bagaimana? Abdi mati jalan Leo. Teteh di mana? Abdi mati jalan Nasri. Akan di mana? Tiko Sabi. Sama, teman-teman jalan teteh jalan Leo. Sadaya lagi sama. Tujuannya sama. Kopi pajar Pancasila sama. Tujuannya bertemu di masjid. Hanya mungkin sini saja yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, enak kenali oleh ibu bapak siapa dari kita, siapa saya, dan siapa anak-anak kita. Demikian saya kira sepintas saja hal-hal yang sesuai dengan teknis sampaikan Pak Kasih lebih empat khusus seperti ini kepada Menteri Kebudayaan Kota Bandung dan juga Ibu Nunu dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih juga ikut sama-sama menjelaskan bangsa di dalam keberadaan. Saya apresiasi kolaborasi ternyata nama sumber kita juga banyak seperti ini Pak Kepala melihat potensi dari Bulu Muhammad tidak hanya kita share. Kita share. Kuncinya adalah kita harus bahagia. Kalau kita bahagia, ilmunya dapat. Tapi kalau kita mencemoohkan orang lain, kita tidak akan sukses. Tanya sendiri aja. Kalau kita banyak mengomentari orang, sebetulnya kita sedang mengomentari diri sendiri. Ya, ketika orang kekurangan, sebetulnya dirinya kekurangan. Dan dia tidak dulu ketika sebetulnya dirinya kekurangan. Mudah-mudahan segala hal yang saya informasikan dapat mengomentari diri kita sebagai kekurangan. Kita ada lagi yang tetap. Terima kasih. Bahasa Sunda belum petir, jadi saya terbiasa dengan petir dan usaha. Wah,
bahkan lebih dari Bandung gitu. Inilah saya lahir di Bapak Ibu kalau mau ke Bandung itu lewat di sana. Jadi itu petir. Nah ini di Bapak Ibu itu tuh orang-orang tua memberikan nama sesuai dengan keadaannya. Oh lupa gelapnya petirnya. Nah, ternyata Bapak dan Ibu ini sekarang ini disebut gelap petir itu kenapa? Di bawahnya itu Bapak Ibu. Indonesia itu namanya kaya, di bawahnya itu minyak bumi, emas, segala macam ada. Bahkan si Hilo kemarin di tahun 2002, wah orang itu sudah mulai eksploitasi di situ pada itu. Nah itu baik. Nah saya masuk ke diri saya, Bapak dan Ibu, tadi dijelaskan oleh Pak Kandis, saya ini termasuk murid, tapi guru saya belum pernah mengatakan saya bangor, tapi teman saya mengatakan saya itu bangor, udah bangor. Sekolah saya, guru saya, wah itu cincin tes baca, saya bisa baca, tes tulis, cincin tes yang kelas 2, saya tes yang kelas 2, bisa, nilai sempurna, makanya saya dipindahkan ke kelas 2, baru 3 bulan kurang saya ke kelas 2, di kelas 2 bangun rekan yang baik, cek pembatunan, guru saya gak nyebut bangun, nah inilah guru-guru Bapak Ibu, gak pernah, meskipun saya tidak cincin, belum pernah saya dikatakan bangun. Saya oleh kepala sekolah di tes tadi yang kelas 3, bisa Bapak dan Ibu. Oleh kepala sekolah saya kelas 3 mungkin. Bapak saya yang malah, pulang apa, budak kene. Saya masuk usia 6 tahun, bayangkan 6 tahun di 2 tingkat gitu. Mereka bangun air mah, berkebutuhan khusus saya itu. Saya jenis mah jauh lah, seperti jenis mah. Nah ini di kampung Bapak Ibu. Karena saya udah di kampung, belum ini. Mungkin kalau di saat itu bapak saya terus dikali mungkin dengan Pak Habibie ya sama, tapi itulah situasi, tapi alhamdulillah saya jadi guru. Baik Bapak dan Ibu, saya latar belakang guru Bapak Ibu ya, menjadi SMP saya pernah berada di sini ya, di sisi dulu kapal nor di SMP 22, baru jadi ke-22 atau saya pindah ke 95, dapat PNS 97 ke Banten, pindah lagi ke SMP 7 tetangga ya, jadi saya 12 tahun di SMP 7, kemudian 9 tahun jadi kepala sekolah di beberapa sekolah, 16, 25, 13, 27. Dan saya juga, subhanallah Bapak Ibu, ada dua titik yang saya hinggapi bersama. Jadi PLT di SMP 7, 7 bulan. Dan jadi PLT di SMP 22, yang pernah saya honorin 1 tahun. Itulah juga menjadi bagian. Nah kembali ke IEL Bapak Ibu, kurikulum nasional. Nah ini kurikulum nasional luar biasa ya. Dan per 10 tahun itu akan relatif berubah. Nah sekarang salah satunya 2023 kemarin, maaf 2013 dengan K13 ya, sebelumnya 2006 bahkan seharusnya 2003 KPK salah satu instruktur atau tim di pengembang KPK. Sebetulnya kalau dikatakan KPK sekarang Bapak Ibu yang mudah-mudahan ini konsisten diterapkan. Jadi itulah kurikulum nasional. Kemudian ada lagi dari siapa? Nasional yang dibuatnya sebagai landasan saja, nggak bisa dipakai kalau tidak diramu. Artinya kecuali kalau ini masih beras, masih tepung, maka di senang beas semuanya dirasakan. Kalau diukur, bentar jengkol, bahar beas, gaya. Itu darurat. Tapi ini harus diolah kalau mau dipakai. Maka disusunlah kurikulum sekolah. Maka sebelum kurikulum sekolah dikatakan sebagai acuan, ini sudah dipakai, oh ini bisa. Kenapa? Karena mengandalkan Bapak dan Ibu. Kemarin Wakas Kurikulum buat kos, Bapak Ibu kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 buatlah kurikulumnya, buku satunya, silabus atau sekarang, kalau sekarang misalkan capaian pembelajarannya. Bagaimana Bapak Ibu, buku 3, merencanakan, membuat rencana, ya itu harus dikurangkan. Makanya disebut acuan. Bagaimana tugas setelah itu ada yang dinamakan siapa kurikulum siapa saya, inilah Bapak dan Ibu. Saya bisa seperti ini, bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu atau karya-karya Bapak dan Ibu yang akan menjadi tadi oleh Pak Kami disebutkan bonus demografi. Gali potensi anak. Ternyata anak-anak kita itu emas semua sebagai Bapak Ibu, hanya ayam berumur, ayam berumur dan bapak. Gitu ya.
ada yang lumpurnya ini, ada yang sudah normal jadi emas itu. Jadi ada yang harus diolah. Sebetulnya mereka itu emas semuanya. Cuma tadi saya katakan, ada yang kedalaman lumpurnya di dalam terselimut itu dibersihkan oleh gesek. Makanya seperti itu. Ada yang tipis. Makanya muncullah pembelajaran berdiferensiasi. Si macam-macam lancar di kelas kita. Lancar itu adalah macam. Sama lain di fasilitas materi yang lain. Oh ini mah sudah bisa membacanya dengan baik. Tingkatkan, oh ini mah sudah mahir. Beri tugas lain, membimbing teman-temannya boleh. Tidak pintar, coba temani. Sambil ibu mau kesini dulu, sambil papa mau ke itu. Terus biasa lah bapak ibu ya. Sebetulnya udah tentang bapak ibu. Lakukan semuanya yang diferensiasi. Dan kurangan, biasanya kan jadi disebutkan diferensiasi. Sebab guru saya dulu juga sudah berdiferensiasi. Guru-guru saya di daerah itu sudah berdiferensiasi. Cuma mereka itu ya seperti itulah. Padahal sudah seperti itu. Itulah guru-guru. Nah sekarang bagaimana menggali tugas kami, Bapak dan Ibu, sesuai dengan kewenangan dari pemerintah. Satu, mengawal kebijakan pusat, mensosialisasikan kebijakan dan menerapkannya serta mengawasinya. Tadi dikatakan bagaimana kurikulum sekolah, maka saya akan mengeluarkan nanti ke sekolah Pak, mana kurikulumnya. Sebab sahnya kurikulum sekolah itu divalidasi oleh pengawasnya, dan setelah itu divalidasi juga oleh kurikulum dan ditandatangan, disahkan, disetujui oleh Pak Kabin, Pak Kadis. Baru itu bisa dipakai kurikulum secara legal. Namun sekarang harus berdua. Satu, kami akan mengajukan itu. Terus Pak, bagaimana mengawal kurikulum sejati? Benar atau tidak di kelas? Ada Bapak Kepala Sekolah, ada Ibu Pengawas. Saya tak mungkin kurikulum Kepala Sekolah saya. Maka juga akan digali minimal dengan supervisi akademi. Jadi kalau berbicara supervisi akademi, Bapak Ibu jangan tertarik. Supervisi Andi C, aku supervisi Andi D, tidak masalah. Itu mah tidak akan ada satu paut Bapak Ibu dalam arti merugikan kita. Karena supervisi itu adalah bagaimana Bapak Ibu dijamin profesionalnya, dijamin pengembangannya, dan dijamin kompetensinya. Kalau C berarti ada tugas dinas pendidikan, apalagi D untuk mengembangkan, mereka harus lebih. Kalau B dengan A cukup oleh sekolah, terus malah itu perlu di masyarakat. Pada saat saya tanya A, terus tugas-tugas pendidikan malah hanya mengasah saja, misalnya, hanya mengingatkan saja, sudah bagus kan mas? Supervisi akademik inilah yang akan dilakukan. Nah, alhamdulillah kemarin saya mengeluarkan suatu mengeluarkan sebuah dibantu oleh tim aplikasi andalan e-monitoring, electronic monitoring, AAMO. Alhamdulillah Bapak dan Ibu kemarin digulirkan dan insya Allah akan menaik. Itu ternyata Bapak dan Ibu, saya punya data. Sebelumnya dinas pendidikan saya tidak punya data bagaimana kompetensi guru berkaitan dengan supervisi. Kenapa Pak? Supervisi bisa dijadikan itu kompetensi. Supervisi itu sudah jelas Bapak dan Ibu aturan hukumnya. Sudah jelas instrumennya. Gitu ya. Tinggal yang memotretnya. Karena yang memotretnya itu Bapak Ibu kepala sekolah ataupun guru senior, itu sifatnya potret seperti apa adanya. Ah ya makanya, mana dikrede apa adanya. Sehingga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu harusnya ada, jangan di B, jangan di C. Karena Bapak Ibu sudah memperiksa, oh administrasinya bagus, pengajarnya bagus, wawancaranya bagus, pemilihan siswa apalagi. Berarti memang itulah Bapak Ibu benar-benar. Itulah dijamin minimal satu semester sekali. Alhamdulillah Bapak Ibu dari 9.724 guru yang ada di Dapodi kemarin, terakhir saya buka tadi di yang sudah mengisi supervisi ada 7.070-an sudah masuk dalam guru 7.070 dengan kualifikasi yang rata-rata pasti ada di titik tengah B, A juga ada, C dengan D masih ada. Nah itulah tugas kami. Jadi jangan khawatir, supervisi itu tidak akan merugikan Bapak Ibu. Gitu ya, tidak akan berbeda dengan UKG ya Bapak Ibu. Mohon maaf, bukan PKG, penyelenggaraan
nilai yang kinerja guru. Kalau dapat C saja sertifikasi gak cair kalau di upload itu. Karena jaminan itu penilaian. Kalau supervisi bukan penilaian, tapi processing. Proses Bapak dan Ibu untuk mencapai profesional atau menjamin Bapak Ibu. Siapa yang menjaminnya? Ada kepala sekolah dan ada guru. Nah itu Bapak Ibu ya, jadi tugas kami di Dinas Pendidikan, alhamdulillah Bapak dan Ibu Kota Bandung sudah melangkah jauh dibandingkan kemarin. Kita di hari Jumat ada rapat dengan kementerian tentang IKM. Kita itu sudah melangkah alhamdulillah di tingkat kota, di tingkat kecamatan, bahkan di tingkat sekolah sudah mulai. Dibandingkan kabupaten lain, ada yang belum apa-apa. Apa di Jawa Barat ini belum, baru baca-baca, maksudnya baru tingkat-tingkat literasi. Kalau kita selain literasi sudah mulai. Saya kira itu Bapak dan Ibu ya, terima kasih, mohon maaf apa namanya, cuma penguatan saja. Nanti akan ada di sini praktik baik dari kita di kurikulum merdeka ini benar-benar memerdekakan Bapak dan Ibu. Dalam arti Bapak dan Ibu merdeka dalam arti tetap ada aturan-aturan yang diperlukan. Bapak Ibu lah nanti yang akan mengemas mutiara-mutiara emas-emas yang ada di dalam masih terselimuti oleh ada lumpur, ada cawas, ada Bapak Ibu lah yang akan menggali sehingga nanti putra-putri kita menulis bangsa ini yang luar biasa. Itulah harapan dari bangsa ini dengan profil di dalam Pancasila. Tetap mengedepankan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan sebetulnya kemandiriannya, kreatifnya. Itulah tugas kita semua. Saya kira itu kepada Ibu, dari saya, salam kehormatan. Dan terakhir kita tutup lagi dengan Yel, kurikulum. Thank you.